Hai guys, balik lagi dengan gue di sini. Kali ini kita akan lanjutkan game bernama Nobodies ya. Sebelum kita sudah menyelesaikan misi ke-8, sekarang kita lanjut ke misi ke-9 ya. Seperti apa sih yang ada di misi ke-9 ini? Nah, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini dan jangan lupa untuk share ke media sosial kalian ya, guys. Kita lanjut aja ini gamenya. Asset number 1080, we're sending you to prison. No, not like that. The place is in desperate need of a cleaner. We're getting close. To the best of our knowledge, only 2 members of Q100 senior leadership remain. First, their chief financier, Olivia Ryan. She has eluded us for some time, using an alias to hide as an inmate in a Brisbane prison of all places. We just managed to apply a poison to the food in her commissary order, which should eliminate her within the hour. Oke, dari keterangan ini kita sudah pasti sudah tahu bahwa kita harus membersihkan mayatnya Olivia Ryan di penjara ya. Kita lanjut aja. Nah, sebelum lanjut kita pastikan menggunakan dua jari, selalu menggunakan dua jari ya guys. Nah, kita jadi tahu apa yang dilakukan. Seperti ini tidak ada apa-apa guys. Tidak bisa lusur. Oke, thank you, nggak usah. Oke, kita coba-coba dulu. Nah, di sini state-nya ini ada 4 state ya. 1, 2 dan sebelah kiri ini 3. Kiri lagi 4. Kanan, kan kanan, kan kanan. Nah, jadi kita di sini. Nah, kebanyakan di cage-nya ini kita pasti banyak dapat item. Ini nyala. Dapat metal crate, tangga, ada babi guys. Kita masuk dalamnya. Tip, ingat kita ngambil barang nanti taruhnya di sana juga guys. Oke, dapat apple, apa namanya, bekas apple, dapat knife, pisau. Dapat belum? Kemudian oke, kayaknya sudah habis ini guys. Oke, masih udah ada battle. Dapat plastic bag. Oke, udah habis. Kita ke nextnya ke sungai. Kemudian kita pasukan ke sini. Oke, udah isi. Oke, kita isi bottle-nya karena bottle masih peti. Kita isi dengan air. Oke, next. Kita buka pakai kunci. Ngambil jack apa untuk menaikkan sesuatu kayak ban pecah, kita gunakan jack ini. Oke, kita balik ke pos security. Nah, kita dongkrak ini, guys. Kita masuk ke dalamnya. Kita buka, terus kita potong antenanya. Kita keluar, ambil dongkraknya. Kita balik ke pos security. Buka itu, kita jam dengan aki. Oke, kita masuk. Ambil koreknya guys. Kemudian kita bentar, ambil kuncinya. Nah, ini pastikan cat plum and op mode-nya itu kan masih kosong guys ya. Kita masukkan kuncinya ya guys. Nah, itu udah tercetak, kita ambil, taruh kuncinya lagi, kita balik. Oke, kita masuk ke dalam.
Close. Nah, kita nyalahin nih. Kita akan buat kunci duplikat. Untuk apa? Nah, nanti kita aku jelasin. Untuk apa? Kita masukkan gamenya ini. Oke, sudah dapat. Kita masukkan ke sini. Dapat kunci. Setelah dapat kunci, kita masuk ke sini. Oke, kita matikan airnya. Kita kesini lagi. Nah, untuk buka ini guys, kuncinya itu. Nah, kita di sini ambil sticknya. Terus kita combine sticknya sama ini. Jadi perangkap tikus. Kita masukkan makanan. Kita keluar sebentar. Kita masuk lagi, dapat tikus. Nah, tikusnya untuk apa? Nah, untuk nakut-nakutin penjaganya guys. Kita masuk ke sini, masukkan tikusnya. Oke, okay, we're starting game coming from gate back and there. Oke, okay, sudah selesai. Kita buka, sudah masuk. Kita masukkan tipnya ini, rekamannya. Kita karena kita mau masuk ke ini, kemana ya ini, yang nomor 2 kalau nggak salah, nomor 42 ya penjaranya ini. Perfect. Kita record. Stop recording. Oke, okay, no, cukup, stop looping. Nah, oke, okay, kita selesai. Oke, okay, udah selesai. Kita sekarang buka sel yang nomor 42. Oke, okay, udah selesai. Ambil ini. Kita masuk ke sini, naik ke sini guys. Eh, sudah naik. Ambil ini acid sama chat. Setelah masuk, setelah itu kita masuk ke sini guys. Buka dengan pisau. Ini adalah ke kiri, ke kanan. Eh, sorry. Masuk ke kiri, lurus, kanan. Kanan, kanan. Sudah sampai. Nah, penjaranya itu nomor 2 guys, di sebelah kiri nomor 2 ini. Nah, sekarang kita masukkan acidnya untuk melumerkan ini. Nah, itu kita ambil, kita masukkan mayatnya, kita isi cat. Oke, taruh. Kita tinggalkan, kita masuk lagi, kita taruh acidnya, ambil ini, keluar. Nah, mayatnya ada di sini guys. Kita buka dengan tang, ambil mayatnya, terus kita taruh lagi. Oke, sudah, kita keluar. Kita keluar lagi. Nah, kita masukkan ke sini guys mayatnya. Tadi sebelum ke situ, kita masukkan back dulu mayatnya, masukkan ke sini, dinyalahin. Oke, dapat, kasih makan babi. Oke, sudah semuanya selesai. Kita kembalikan semuanya. Eh, jangan dulu, kita ambil ini dulu. Seperti ini. Ini itu matikan. Kita ambil tipnya. Kunci. Bisa kuncinya ya guys. Setelah itu kita
taruh ini tangganya, kita taruh ininya, terus kita taruh kakinya, kita masuk dalam, kita taruh tipnya. Kuncinya kita taruh di mana ya guys? Lupa saya guys. Kuncinya itu, oke coba kita masukkan sini deh. Oke, kita letak sana guys. Oke sudah selesai semuanya guys. Misi kita di ke-9 sudah selesai ya. Oke sekian dulu untuk tutorial yang kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke media sosial kalian guys. Bye bye. Decidedly gruesome solution, even in your line of work. Effective, but gruesome, and at least the pigs are happy. A nice clean-up for us, however. The prison will not be inclined to make public the apparent escape of an inmate who was never officially there. Make yourself scarce for now, number 1080. We'll be in touch very soon. Okay, terima kasih guys. Bye-bye.